ya kalau aku sih senang-senang aja mau yang menang. Ya aku berharapnya yang menang, kalau nggak aku ya si Kargirin lah. tapi ya itu, aku yakin yakinnya siapapun yang menang, kalau misalkan salah satu dari kita bakal merasakan kesenangan yang sama kok. Menyenangkan aja, menyenangkan. Lagian kadang juga kan penonton di rumah butuh update kehidupan si pemain-pemain di belakang layar ya gitu. Kadang kan misalkan kayak aku sekarang udah terlalu lekat dengan karakter Mira, padahal sebenarnya aku di kehidupan nyata tuh nggak seperti itu sama sekali gitu. Jadi ya dengan adanya infotainment seperti Silet gitu, orang-orang bisa mengenal aku secara pribadi itu seperti apa.